karangane Syekh Abdul Wahab Asy'ari yang dari itu menghimpun wasiat-wasiat dari gurune asmane Syekh Abi Ishaq Syekh Abi Ishaq Ibrahim. Terus dihimpun, dihimpun sarani dan terus kitab Al-Minamus Jariah. Tapi ini gire kitab ini wonten wasiatul Mustafa. Kebanyakan orang paham nih wasiatul Mustafa itu dikarang ini Nopo Abdul Wahab Asy'ari padahal itu saya Abdul Wahab Asy'ari itu download kitab Al-Minamus Jariah. Tapi wis kado, sakniki nggo ono kitab Wasiat Mustofa. Pahami sing dapat Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Asy'ari niku soale tiyang Mesir. Ya untuk daerah jenenge Abu Syakroh. Abu Syakroh terus wong sing nopo urip ning kono dijenengi di Kiai Nisbat Asy'ari. Terus niki kitab iki sing mulai sinten pesantren. Pokoknya intinya kitab ini kemungkinan besar ya, saking ulama-ulama yang hidup tahun antara tahun 800 sampai 900 Hijriah. Antara itu sinten sing damel dari Rasul. Dan itu aja kaget ya. Aja bingung ada kitab orang ada penulis itu gak disebutkan penulis. Aja kaget. Soalnya nak didelok tentu tujuan penulis kitab Niman si cincin bangun ya, mesti memperlukan ikhlas. Jadi dia menulis kitab dan menulis kitab, ngambil kitab, tapi orang pengen sebenarnya ditulis orang kau pengen ngerti. Kitab Jurumiyah malam Batu Dantus itu dikenter oleh kali. Ditemu kok di Musina Umum berbeda. Isong yang menaruh mimpi nanti Jurumiyah. Nah saya ini berkulit Jawa, guru-guru ini masih Jurumiyah ini nopo dipun pelajari salah satu kali titik Imam Nawawi. Di mana ini pondok-pondok Indonesia ini roto-roto tuh buku kitab Jurumiyah. Pernah tema Jurumiyah. Tak kau disopos yang gawe nopo disamarkan tidak diketahui. Jadi semata muka wasiat Mustofa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmani Allah Ar-Rahmani dan Kamulas Ar-Rahmani dan Kampari Gede-gede nikmat Ar-Rahimi dan Kamulas Ar-Rahimi dan Kampari Lembut-lembut nikmat. Jadi Ar-Rahman lebih Ar-Rahim itu artinya sami dan kan nopo welas dengan rahmati mubin dari sisi-sisi ngegulawak rahman ala wasni fa'lan sisi-sisi ngegulawak fa'ilun kita tidak saking nopo gerak nopo saking pembentukan kata nih sing fa'lanu niku lima huruf sejadikan fa'ilu empat huruf. Maka Rahman dan Rahim itu lebih bes, lebih agung, lebih hebat Rahman. Milo tinggi ini beberapa kitab disebut Ar-Rahman itu nisbatnya dijalani ni'am memberikan Rahman kasih sayang dengan dengan nikmat-nikmat yang besar ataupun nikmat-nikmat yang kecil. Nikmat gede Gusti Allah sing iki nikmat sing gede Gusti Allah sing maring. Atau dinisbatkan lagi Rahman itu nikmat untuk seluruh makhluk. Bawa makhluk kau belum ibadah Gusti Allah yang maring nikmat. Makhluk semua belum ibadah ya Gusti Allah sing maring nikmat. Sedangkan Ar-Rahim itu dinisbatkan ini nikmat-nikmat sing lebih cara pirang-pirang nikmat-nikmat sing cilik sing juga ora krasa iku nikmat. Akeh nikmat kok ora krasa kurang kan. Jadi nikmat itu pokoke mangan sego lesate.
Boten. Sampai perut-perut kuping yang ini, rasanya enak. Jadi sampai perut-perut kuping kok juga kosong. Itu sampai, di kuping gini. Sampai nonton itu ya, Pak. Jadi sampai rasanya nonton sedih, kok bingung. Itu nikmat tapi ya cukup diarani nonton itu nikmat. Sampai rokok sakamar mungkin lo tapi ini nikmat. Ngece macam ni. Iku nikmat tapi orang satu sebutin. Alhamdulillah utami setabiane puji lillahi iku tetep kedhewe Allah. Alhamdulillah utami setabiane puji alil istighroq berarti sekabiane macam puji lillahi iku tetep kedhewe Allah. Rabbil alamin dan kang mengirangi ngalam kabeh. Datang mengirani ngalam kabeh. Nengkene lapat al-alamina niku termasuk isim sing napa? Isim jamak aksir. Kuwi isim jamak aksir to iki. Ana ya mule berarti isim napa? Oh. Ulu hak jamak dzakarsa ulu wa alamuna jadi alam itu aslinya pun jamak alam itu semua yang selain Allah itu alam nah ini kok terus jamak kok kita dari alamat apa jenis alamatnya jamak dzakarsa ini jenis jamak apa ulu hak jamak dzakarsa soalnya sehingga dari jangan menjadikan salam itu namu apa? Amirun wabun nibun warfak dibawin wabiyah jelun wansi disari majerni akhirnya wabun diisi pisau dari jangan menjadikan salam itu no orang jenuh no orang jenuh ya si sifat jenuh itu sebenarnya kayak amirun jeneng wong iki Muhammad iki wawulan Muhammadun utawa sifat contohe kaya sampeyan talibun para santri didadekno jamak dzakar salim talibu talibun jamak dzakar salim berarti alamu itu boten jamak dzakar tapi mulhaq wassalatu utawi salat wassalatu utawi iqamat takdim wassalamu lan keselamatan wassalamu ta'i rahmat ta'lim wassalamu lan rerubu atau keselamatan ala sayyidina Muhammadin ibu tetap ingat asyikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ingat asyik warga ni kanjeng Nabi wa ala alihi lan ingat asyik warga ni kanjeng Nabi wa sobihi lan surabat ni kanjeng Nabi wassalam wassalama lan muga-muga lan muga-muga awet salam atur salam sapa Allah wabatu anakun badani maus basmalah hamdalah sholawat dan salam yang atas kanjeng Nabi dan keluarga ini sama sahabat wabat kok as kok diwoco sifik berbeda tapi ini semua terkata itu soalnya aslinya lawan wabat ibu wabat dan basmalati walhamdalati wassolati wassalamati gada kali nalikannya mudah-mudah ini dibucar ini mudah-mudah ini dibuat dan ini malah makdumi dong jadi ini wajahnya wabat duh mudah-mudah ini dilari nah mudah-mudah ini dilari itu akai formal ini mau maknanya aki fahadi moko utawi iki fahadi moko utawi iki risalah
Monggo tawi iki risalah wasiatul Mustofa. Iku wasiate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi. As-shalatu utawi rahmat taklim. Wassalamu lan keselamatan. Wasiate li Ali ibn Abi Thalib. Marik sahabat Ali ibni Abi Thalib. Karramallahu wajhah. Sampun kula jelaske wau di awal. Bilih kitab suci rata-rata wong ngarani wasiatul Mustofa. Rangkep dipun kalimat iki. Tapi asline wonten sing ngarani wasiatul rasul. Wonten sing ngarani wasoyat. Tapi luwih jelas disebut wasiatul Mustofa soalnya ana kalimat iki wasiatul Mustofa. Wasiat iku napa? Wasiat iku perintah kabeh. Wasiat iku perintah. Perintah api Kanjeng Nabi maring sahabat Ali. Kola dawuh sapa sahabat Ali. Da'ani da'amundam ni ingsun. Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qala tu mongko nyepi sapa ingsun ma'abisatane Kanjeng Nabi Muhammad fi manzilihi ing dalem dalme Kanjeng Nabi. Fa qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi li maring ingsun. Ingsun iki maksudnya sahabat Ali. Ya Ali, anta utawi sira, minni saking ingsun, anta utawi sira minni saking ingsun, biman zilati haruna, iku kaya posisine Nabi Harun. Mim Musa saking Nabi Musa alaihi salam. Sahabat Ali nanti dipun panggil, dipun undang dening Kanjeng Nabi, terus rebeting di dalam Kanjeng Nabi, dilihat ternyata Kanjeng Nabi sendirian. Terus Kanjeng Nabi dawuh Ali, kowe ku karwa, kowe ku posisi ning aku. Kaya posisine Harun karo Nabi Musa. Sampai ngertos piyambak Nabi Harun dan Nabi Musa itu napa jenenge dua serangkai tidak bisa terlepas. Sing siji wonge tegas, sing siji wonge lemah lembut. Sing Nabi Harun dados Nabi panci keranten panci ini alim juga dan harus lalu kue fasih daripada Nabi Musa. Ini menurutnya Nabi Musa. Nabi Musa lalikan yang berarti diangkat terus Nabi. Nabi Musa amur kuno. Ini dulu sejarah kuno ini kuno dulu. Kalau kue mungkin ditawani ini belum tadi Bupati. Oh ya siap Nabi Musa, karena Nabi Musa merasa tidak mampu. Ini kemampuan Nabi Harun. Oh, jadi Harun Nabi tak jadi Nabi. Nabi Harun jadi Nabi, Nabi Musa jadi Nabi. Ketika mendatangi Fir'aun, sing Nabi Harun dia dengan caranya, Nabi Musa dengan caranya. Ini tidak terpisahkan. Ghoiro annahu. Ghoiro annahu mung bae. Ghoiro annahu mung bae sak temene
kelakuan. Goyro anna humong bae sak temene kelakuan. La nabiya iku ora ana nabi. Berarti badane ingsun. Bidane Nabi Harun iku yo nabi, Musa yo nabi, bidane aku nabi ngene. Sedangkan sahabat Ali itu nabi. Soalnya nabi beratu rawon. Jadi awakmu ini punya posisi penting tapi bukan nabi. Terus ribut nanti nabi. Ini usika. Ini saat mulai ingsun usika ibu wasiat sopo ingsun. Usika ibu bakal wasiat sopo ingsun kain siro. Aliyau mahin dengan dino ini. Usika ibu bakal wasiat sopo ingsun kain siro. Aliyau mahin dengan dino ini. Ibi wasiatin kelawan wasiat. In anta. In anta lamun utawi siro. In anta lamun utawi siro tafitta. Iku apal sopo siro ha ing wasiat. Anta utawi siro tafitta iku apal sopo siro ha ing wasiat. Ista mongko urip sopo siro. Ista mongko urip sopo siro hamidan. Hamidan hamid terpuji. Kowe apal wasiatku, uripku bakal apik, kepenak. Wamutta lan mati sapa sira. Wamutta lan mati sapa sira syahidan alim an syahid. Disekseni apike. Wa ba'ataka janjine telu, uripe kepenak terpuji, matine mati syahid. Wa ba'ataka lan nangikno wabal ataka lan nangikno bangkitno kain siro Allahu sabo Allah lan bangkitno kain siro Allahu sabo Allah yaum al kiamati ing dalam dino kiamat faqihan aliman faqihan hale wong pinter hale pinter aliman hale ngalim. Besok kalau di no kiamat, gue diurek lo bareng-bareng karo ngalim. Kalau ngalim ini, itu gini hadis-hadis kata Fadidai ngasek. Nopo, yaumil kiamat itu gini. Sing bakal menunggu suara gue disini. Mau ngalim sih gitu. Ngamal lo ya, gue. Tapi sawani ini, ora gelem nglakoni ngene iki. Ya kate dilebokno neraka sedulur wong-wong sing nyembah berhala. Niku janjine Kanjeng Nabi terkait wasiat. Iki mulai isine wasiat. Ini wasiat ternyata dombolisme ini nanti jadi sakita. Ya Aliyu, ya Aliyu, hu Ali. Kalau lapak, ya Aliyu, aku bingung. Hu, orang ya Aliyu, tapi ya Aliyu. Soalnya itu posisi ini lapak Aliyu, sampun datus makin hidup. Apa soalnya munadah? Munadah itu isim sing ketatrapan adat munadu. Sing artinya ya atau hai atau hu. Ya, bahasa Arabnya ya atau a. Adat munadu. Apa adat tidak mereka? Di nopos ketatrapan huruf tidak atas munadu. Nopo isime dadi sing asale makrifat. Sing asale makrifat dadi makbeni do. Contohnya Zaidun ketak tambahan ya ini ya Zaid. Ya Zaid.
itu selama dia mufrad. Mufrad di sini bukan berarti mufrad dede ibu isim mufrad betul. Mufrad itu kalimah itu si cipto. Itu neng karo Abdul. Abdul itu mufrad ya. Tapi kan dua kata Abdul, Abdullah, Abdul Allah. No Abdullah ditambahi ya. Jadi ini kedah sing huruf sing pertama. Kenapa kalimat sing pertama kedah di nasokno. Jadi ini ya Abdullah. Kayak kowe nang lagi lebu kuburan. Kira assalamualaikum. Ya ahli kubur. Nah, berarti berarti nabi ya ahdal kubur. Paling dua ya, dua kalimat atau lebih. Orang mufrad bahasanya mufrad. Ya ahdal kubur. Bahwa ya daro qawmin mukti. Mesti kalimatnya huruf yang kalimat yang pertama niku dipun nasab. Itu kalau siki Ali, no Ali ini setunggal toh. Ali, Muhammad, Zahid, Su'ad, Rokoneh. Zainal Abidin itu diatur kali. Berarti ya Zainal Abidin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi lu setunggal toh. Ini jatuh semakin hidup. Sini pun rokok. Dan lewat berbim mu'arrafal munada mufrad alalladhi fi rafihi qad qulid. Jadi naik mufrad itu berarti begitu naik aja kalimat itu mau rafa'i lagu dhamma. Ya Ali yuhu Ali man utawi sapane wong akala iku mangan sapa wong Al halala ik barang halal sofa mongko murni. Sofa mongko murni dinuhu apa agamane. Sofa mongko murni mongko resik mongko jernih dinuhu apa agamane. Warokolan alus kalbu apa atine. Walam yakun lan ora ana. Walam yakun lan ora ana lidawatihi. Lidawatihi iku tetep kedhuwe dungane man. Ijabun apa alun-alun. Fadilah mangan barang halal iku ana telu. Agamane mesti resik. Aku boleh stirosik, berarti orang pengen perkorosik aneh-aneh. Hati ini gampang dikandari, gampang ditotok, lan tumone ini bakal diijabah diri Allah. Soalnya tumone itu Allah itu sami, Allah itu datang mirip, datang mirip. Tapi jenis tumone, Allah dihakikat. Hake kote di Allah itu mesti mirip Tuhan. Nah jadi gue orang buku cape. Gue ngeletak yang hati mau mesti Allah berkos. Gue juga orang buku buku mik buku kok gue mik yang gede buku gue ternyata mau mulai betul mesti Allah. Jadi buat kerja ngotot jadi kan ngeletak mau mesti Allah juga. Tapi jadi itu kon itu gue pancen wonten sing ngaling-ngaling. Salah satu bali iki mangan barang sing halal. Mangan barang haram itu marai dumune serat. Ora dijabe den Allah. Utawa kata faktore. Sama siji ne dewa wonten mangan barang haram, wonten mangan barang sing halal. Karena haram-haram itu ngangelno tubuh. Kalau dunia orang di WI solawat, orang di WI hamdalah solat. Nah, apa jadi dunia kalau orang di WI solawat dan hamdalah itu, dunia itu melayang-layang, ngambang tapi orang itu
ora tutup. Utawa nanti kali itu mau itu orang mau tonton nih, orang itu ada. Misalnya sambungan pakai budek, terus dulu ya oleh biasanya kan wajah suku-suku bikin budek, bikin sambungan di kusim banget, di dirum itu jadi ngilang perlu ada nih, ada suku kan terus dulu ya sama-sama, tapi ini itu cara ada buatan suku di nok dulu, itu yang buatan ada kusim marahi adab ini kelompok dukun itu tutup. Nah, barang halal itu musim berikut. Barang halal itu mungkin nok coro itu Imam Syafi'i. Semua hal di bumi ini itu halal. Semua yang ada di bumi ini halal kecuali yang diharamkan. Contohnya apa yang diharamkan? Contohnya jatah terus daging asu, daging celeng, terus nopok, arang, bumbung-bumbung hake konten itu jadi air waktun sih coro teko perolehan ini misalnya kodok-kodok bitik tapi bitik colongan kodok-kodok bitik tapi bitik sih matinya orang disembelih kodok-kodok dicepet, kodok-kodok disuntik. Iku kita terusnya batang dan ini haram. Lokatus tenggiri kudus mawon, insya Allah orang Allah yang sedengi makanan kok haram betul itu betul mungkin. Kok angel betul. Nah, iso dari haram itu orang gue ini tumbuhan tuh barang haram. Iso itu colongan tumbuh. Kopi mau sih asalnya halal ya boleh jadi produk jadi halal. Soalnya duit mau apa jadi lengyong. Kalau halal itu dari berbagai sisi ya coba kita tuh kok kau yang halal. Ya Ali yo Ali, man utawi siapa nih kok? Akalah ikutanan sopo man asyuk hati. Ing barang syubhat. Barang syubhat itu barang sing ora jelas halal, ora jelas haram. Nek delok teko jati ae halal haram, misale wonten sing ilat. Wonten sing ilat, iman iki halal ta haram? Ngono ku mesti ora usah dipangan. Jelas. Daripada kowe ora mantep, ora usah kok mangan. Utawa pancet halal dari ayah halal tapi kue gak jelas itu budi sopo. Misalnya pengen pondok waktu itu bukan dah kalau apa jenisnya misalnya ubinan es nanti di jendel nanti budi sopo ya misalnya padahal budi tukar bukan berarti cucuk dulu ubinan lu kok tek dia ada di ubi. Bimbing orang itu kan boten, boten yang tetap bumi jaluk, orang tetap bumi ngeknok ada bumi ya. Dan itu subhan ya, orang jelas. Ayo, tak jelas ya pasal bumi. Biasanya ini juga, kok ini bukan cabut, kan cabut pada mulai. Ya, daripada gimana, orang rasa bumi. Dan itu subhan. Semangat barang subhan, ustubihan. Ustubiyah mongkot dimamani Ustubiyah mongkot dimamani alaihi ing atase man dinuhu apa agamani sing gawe mangan bareng-bareng sing meragukan ya bakale agamane pun diragukan. Nah untuk ditangi iki kula ki barang sudah durung barang sing jelas-jelas haram. Wa adlama wa adlamalan tetang kolbuhu apa hati niman itu baru sobat itu apa marah itu hati ini tetang hati itu hati itu yang jendroh namun yang kita cuma itu raihnya glowing hati ini tetang tidak masalah
Kalau sampai jadi santri sih, jika pilih atau kita boleh. Hatimu misalnya kalau izin dulu, gampang tinggal dari izin pilih atau kita boleh. Kalau sudah di waktu itu, dua anak adalah kajanannya. Itu mesti ya sampai di perdoa kita tidak boleh. Ampun lalu. Ini bu, malah ini ojo nasi anak-anakku, pakai barang haram, sobat gitu. Malah ini kandangannya. Berarti cinta pangan selama ini sobat kata Hector aku kan dana neanya loh yang cuma mau kata iku terakwe ini kata ya mau coba sekali baru apa aku ada ini barang-barang cinta cinta mau jadi lalu pak aku kue ini jadi dalilnya cukup dari pangan dalilnya cukup dari pangan pak tak itu selama ini makannya kok beda tak jelas kok ada pada neanya itu jadi dari ini kagumi kagum bong dan nalikani berarti nafkai keluar berarti kalau aku makan di buku sehingga dia waman utawi sapa nemu akala iku mangan sapa wong al aroma ibarat haram mata mongko mati kol tubuh opo hati ini mata mongko mati kol tubuh opo hati ini orang terima peteng, mati dikandali raiso atau hidayah ya raiso wakofa wakofalan remeh wakofalan remeh artinya kenapa jadi orang lo isi ini enteng dinuhu apa agomone agomone itu remeh orang lo isi ini wadofalan lemah yakinuhu apa keyakinan emang mulanya lo ngomong sing akeh makan bareng haram ini ku lo wajah yang ini ke kufu ke kufu ini gampang pun montak zaman kaya ini ku wonten suami istri di cici jenis ku musalaman ya gue bujuk bujuknya ini Islam zaman awal-awal Kanjeng Nabi dakwah ini Mekah. Jenengan itu. Ummu Salamah iku anake Abu Sufyan, nanti dhewe Abu Sufyan. Nggih, Abu Sufyan iku gembonge Kufar Quraisy. Berhubung iku anake kok dipopo, anake mantune disiksa apa. Saking ora kuwate jalur jeneng Kanjeng Nabi terus diizini. Sono hijrah. Iku bukan hijrah perintah hijrah di Madinah bukan sana. Ya lebih hijrah tapi hijrah ini gini darilah Rom. Darilah Rom. Nabi kami mau tekan di Rom di toko kali tiang meniku. Tapi agama ini bukan Islam. Jadi lain sembarang kalian itu pakan kami banyak barang haram. Umum salah kan bukan itu. Umum salah umum kami. Umar Abi betul murung, pakai barang-barang haram. Bujuri bilu, suwe-suwe bujuri malam kontak. Saat mati ini, mati kan ini ku Umar Abi kan bimbo mengakui ini neng Mekah di sio-sio, di sio. Aku hijrah bentenan malam, bujuku murtad, bergerak mau makan barang-barang. Jadi biasanya dikunjungi kali arak juga ini arak sesuai malam saking sedih itu akhirnya Kanjeng Nabi dipun wahyu dipakini wahyu dari Allah we nikah kok karo kok itu jenengi Ummu Habibah kok Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan dari kongnya gak mau mikir. Nah, sekali kali ini Kanjeng Nabi sampai begini. Terus Kanjeng Nabi wonten sedherene, sedherene Ummu Habibah pun Islam. Kemudian lepat apa jenenge? Anake Farmane berarti nak dulur. Ibu dipun dados wali. Jadi Kanjeng Nabi nikah wali ini niku dulure Ummu Habibah. Terus dados kan wali Kanjeng Nabi sing
terkenal lagu Asma Siti Romlah binti Nabi Sofia. Ibu gadah bojo nggih matine mati murtad keranten manet barang haram. Ya piye nek ora gampangan barang haram pakanan iki pun iku binani pancen binani. Aku binani ada. Ya di mau aku tengok urek ning gure lingkungan kan terus. Waqalat wado waqofalan remeh dinu opo agamane wado ufayakinu wahajabalan ngaling-ngalingi opo sapa Allah dakwatanu ing dungane waqalat lan sithik waqalat lan sithik ibadah tuku opo ibadah iman. Kewasiat ini berhubungan dengan makanan-makanan yang halal. Ya Ali yuho Ali idha wadiballahu idha wadibah nalikani bendu nalikani bendu Allah sapa Allah bendu niku ngamuk lesu okay. Nah asal ini ini kemanan ini dari ayat ini bendu idza wadiba nalikane bendu nalikane ngamuk nesu Allah sapa Allah ala akadib ing atase musmiji razzaqo razzaqo mongko paring rezeki razzaqo mongko paring rezeki sapa Allah hu ing man ing ahad malan ing bondo malan ing bondo haroman kang haram. Kalau kowe kok iso ngasek mangan barang haram iku tandane Gusti Allah lagi ra seneng karo kowe. Faidah sadar menalikane banget. Faidah sadar menalikane banget. Godo buku apa bendume Allah. Alaihi ing atase akad. Nalikane banget godohu apa benduni Allah alaihi ngatasi ahad wakala mongko wakala mongko nugasi sapa Allah wakala mongko nugasi sapa Allah bihi kelawan ahad syaitonan ing syaitan. Maksud Gusti Allah nugasi syaitan. Gusti Allah itu melindungi sangi syaitan. Maksudnya Gusti Allah itu akan apa membuat orang tersebut ya dalam satu kondisi di mana syaitan gampang morolan ngancani orang. Mula Gusti nugasi Allah. Yubari syaitonan ing syaitan. Yubari bukan manggon. Yubari mukan manggon sapa setan lalu kedue ahad fihi fihi ing dalem rizki wayashabulan ngancani sapa setan bu ing ahad wayushilulan nyibuake wayushilulan nyibuake kau gawe sibuk sapa setan hu ing ahad digawe sibuk bidunya kelawan dunya. Jadi sing dipikir iku dunya wae iku berarti tanda-tandane kowe dikandani setan. Jangan ibadah angin di dunia alih dunia saking dunia wayusah hilulan gampanani sapa Allah lalu kedua ahad umur dunia ing piro-piro per ing piro-piro perkara dunia ini dengan perkara dunia ini gampang untuk duit gampang turun perkara sing elek babak.
Jadi sampeyan nek misale lagi diparingi jembar dening Allah. Dengan napa? Nyuwun mugi-mugi napa jenenge rezeki mun iku rezeki sing berkah. Aja mau dalu kok ning kene salat duha niku. Meskipun niku guru kula sholat duha itu turunnya misalnya usaha kita nabi intinya jaduk apa ini jaduk rizki ingka rizki fil arti fa'alin sekutu kalau rizki pun yang punya bumi jadikan dalam ini kalau rizki ini yang punya langit bumi rizki ini haram dan rizki ini haram orang kaya ini rizki ini pun tetap tapi yang mau sukri itu mau sepantus rizki ini diberkati. Bisa baik malah rizki mau sehingga bisa sampai ngatur saking pengiran. Rizki sih orang malah tambah habis tapi malah dari matur. Wayakulan mucap sama setan. Allahu Ghafurur Rahim. Dari dalam syaitan Allah utawi Allah pengiranmu Ghafur iku dan kangapura rahimun tur dan kang welas asih sate kan dosa siti bae kok dibudoni lan ilang dibudoni ilang ra popo Gusti Allah niku dan kang sing ngapura dosane dan bae saya yakin nah dadi nek sithik-sithik dilakoni kok ing monggo melakoni dosa cilik dibiasa, suwe-suwe biasa kebiasa dosa cilik, suwe-suwe ngeremehke dosa cilik ngeremehke dosa cilik, itu suwe-suwe malah melakoni dosa cilik ini pun gantus tipu soalnya, tiang tipu ada yang gue perkara yang enak ini kenapa jadi calon itu meningkat bapak menikmati, hawa nafsu ini wang. Tapi kalau orang ibadah hawa nafsu itu tidak panggil kalau rumusnya kalau jenisnya ibadah ya, misalnya kalau jenisnya dulu bisa mengakoni sing apa, sing wajib ya sunah dilakukan sunah sing kenteng-kenteng bisa dilakukan. Wah, ini wajib sampai bisa melakoni kaki istiqomah. Tapi kalau sunat kok remeke balik lapor tak sholat kok iya nausah kok iya kok suwe-suwe orang terima kok iya saat sholat maghribnya orang bilang kok nah dilakoni kalau kita memiliki daerah ini jenis kok iya maghrib itu jarak bilang lain. Biasanya kalau tidak ada adan maghrib langsung itu sakit jogone kiai-kiai berikutnya ini waktu maghrib itu saking singkat ngasih lo tibu sholat kopinya itu khawatir lo maghribnya ketutupan jadi roto-roto lo sebar lo adan terus langsung maghrib ya ada yang ingin berlakoni, monggo dilakoni badannya sholat maghrib dilakoni badan maghrib gak apa-apa gak apa-apa ya dilakoni ini badannya sholat, buatin apa-apa tapi kalau gak dia dilakoni sejuruh itu buatin parah misalnya sampai gak dia isya dilakoni sejuruhnya sholat isya ini buatin sah mending ini sholat sunat biasa daripada kok niati sholat badiah malah orang betul apa nopo kopi yang dilakukan ibadah nih sholat nanti tapi ojo ngasih sampai orang melakoni kopi ya gue sholat melakoni kopi ambil remeh no bertahu usah nah gue sholat kopi dan mulai remehin nanti ini suwe-suwe maka remehin sholat tak terima sholat itu wajib kalau ditinggal. Ya Ali yuho Ali Masa faro orang umum akadun sopoh muswiji tolib
bal harami talibal harami hale luru barang haram. Misalnya mungkin ini rapatnya Allah diskotik sisi harus di Semarang, tak luar Semarang jadakan dulu diskotik di Semarang masyian hale melaku illa kana syaitonu illa kana kejebohon asyaitonu sopo syaitan korinuhu iku kancane kancane man ahad wala rawibanan orang nunggan sopo sopo ahad illa kana kejebohon sopo syaitan illa kana kejebohon sopo syaitan rodibuhu iku wong kang bocek sampai lupa apa? Lupa supra ya bocek setan ya ini buri apa dia lu kan coba ya berarti telah gue harus setan bener lupa habis lho aku kejar ini gue nak lu barang anak gue lagi kepengen tok itu harus dikandani setan di setiap langkah wala jamalan orang kumpul ahadun sopoh muswiji malan ing swiji malan ing ber ing bondo wala jamalan orang kumpul lagi ahadun sopoh muswiji malan ing bondo haroman kan haram illa akala kejobo mangan illa akala kejobo mesti mangan bahayai makna itu berlapak illa ogaribu fi ilmadi biasanya kita bahayai lapak mesti illa akala kejogo mesti mangan soko ibu ing malan haroman asyaitu soko syaitan mesti dipangan syaitan itu wala nasilan ora lali akadun soko suwiji ismau kohi ing nyebut asmane Allah Inter jima'i nalikane jima' illa syarokat kejaba mesti urunan urun bu'ing illa syarokat kejaba mesti urun sapa setan bu'ing ahad asyaitu sapa setan ayo ning buri fi waladi ing dalem anake angkat wa dzalika qaulu ta'ala wa syarikum fil aqwali wal auladi wa idu wa dzalika lan kono-kono dawuh Allah ta'ala wa syarikum wasyariklah ngancani sapa sira maksudnya sira setan hum ing menusa fil amwali ing dalem bodho wal amwali wal auladi lan anak jadi anak itu iso dikancani karo setan urunan nok ngalikane jimat lali nyebut asmane Allah. Ini jimat yang dimaksud jimat yang ini loh ya jimat yang halal lakonong bong zina kata basmalah itu langsung kafir soalnya zina itu berkorak haram kok manus basmalah itu murtad soalnya itu dolanan asmalah Allah. Semasa Allah ini kau jual berkorosot di perkara-perkara sing angker sebaran tadi kau sebut perkara sing haram yojung perkara sing kurang apik yojung perkara sing kurang apik misalnya sampai nanti juga nggak bisa berhajat pada rokok ikut asmane Allah betul terus buat orang ikut wah itu ngece ame itu nyebut disek dari aku akhlak
Bukan saya. Dikhawatirkan murtad kalau niatnya jahat. Ya Ali yuho Ali layak balu, layak balu orang bakal nerima Allah sapa Allah Ta'ala sholatan ing sholat bila wudhu in tanpa wudhu. Gusti Allah ora bakal nampa sholat tanpa wudhu, wala sodakotan minal harami, wala sodakotan nampora nampa sapa Allah ing sodako. Mulane tak waca sodakotan soalnya dadi makmur ben. Wala sodakotan nampora nampa ing sodako minal harami sanggup barang haram. Barang haram kok sedekah kok yo ora. Ora mandi. Ora dadi ganjaran. Nek sampean lagi terus melu Robin Hood iku senengane ngerampok bangunan terus dijumlah terus. Iku cerita iku di cerita lo terus karo cilik-cilik akhir cilik-cilik pikiranku ya. Aku nyolong rampok kok kan ora urus. Jadi aku tak berpakai orang tua aku, meringankan orang tua aku. Jadi, nopo cerita-cerita yang buatan nilainya tidak baik itu cukup terus-terus mau cerita kajian nyolong timur. Jadi cerita itu sebenarnya pikirnya yuk jadi aku sih pintar kalau kajian. Tapi sesuai kepikiran, hasilnya kepikiran, nyolong rapoko. Kok kan aja lah nyolong timun ya di cinta kok bakok, bakok bangga berarti. Luar ya. Ini cerita-cerita sih kan, cerita-cerita sohabat wali, aja gak pilihan. Ya Ali, Bu Ali, laya zalu orang lebar-lebar, laya zalu orang lebar-lebar al-mu'min sokoh mu'min fi ziyadati iku tetep ing dalem tambah, fi ziyadati iku tetep ing dalem tambah fi dini ing dalem agamane. Wong mu'min itu setiap waktu akan bertambah imannya. Sing ucap sinten iki sing dalu sinten Kanjeng Nabi. Malam yakunil haram. Malam yakun selagine ora mangan. Selagine durung mangan sapa. Mukmin al haram ing badan haram. Nek wis mangan barang haram iki yo imane tidak akan bisa bertambah. Waman faraqal ulama. Waman utawi sapane wong faraqa iku misah sapa men. Iku berpisah utawa ngadohi al ulama ing ulama. Mata qalbu mata mongko mati qalbu apa atine man. Mata mongko mati kalbu apa artine iman wa amalan uta wa amalan uta sapa man an taatillahi ta'ala saking taat Allah ta'ala. Jadi sampeyan waktu sik kumpul kali ulang insyaallah napa insyaallah ben maksiat iku yo ana kok kowe nek jero ulama kau yo ora ngerti kowe kok oleh protes yo kira jenengan nek misale pun boten ning kene lingkungan ulama pun boten sekolah pun boten mondo sampean kumpulan yang bisa disampaikan tapi kayaknya sampean kumpulan kumpuli dikancani sambil krono pesari nopo hati ini jemurek lanjir ini semata
Saya tadi coba itu biasanya kalau saya masih kuliah nanti. Sudah kuliah. Nah, jenenge ketemu karo nopo? Podho-podho wong pinter tapi boten. Iku. Pintere pinter akilan tapi boten akilan. Di ono sing alim ya ono akil. Cerdas pancen bener-bener kata. Tapi urung mesti ngerti. Dan kok kumpul, kok kumpuli, kok kacani, berarti malah ngejak proyek. Akhirnya suwe-suwe malah diorang ngejak, oh sampai dijalankan kan. Betul kali ulama, wongsin duitnya rumah aku, wongsiku. Ngajak lo buatan ngejak. Ini ku sakit, tau kan sih, terpengaruh. Soalnya kalau tiang ngalim ini ku buatan namu ngejak. Leisannya gak ke pulang toh. Leisannya dikaduh atau dikir. Dikir itu untuk radiasi ini. Sampai ngorak. Apa jadinya? Ngorak nih. Ini boleh kodok kok. Ngomongnya iso berberkah aku di padahal ngomongnya. Ini boleh kamar atau ngaji. Soalnya gaya ini jeruk. Kalian dikiran. Ini kena radiasi. Niku dikirani bahayai, mulai kok berkah, mulai sampai kok yang belum lupa jenenge ngadep ngaji belum buka kitab, ya. Dan terus apa? Kayak kalau cerita kalian alumni itu gimana nih? Ayo orang tahu ngaji nih, beli pawang terus, iso kok berkah, jadi gua kok lo gak tahu soalnya kulo sing ngertos piyambak bayari nopo mawon ya tukul lapangan bayari nopo dalu niku jadi kira nih boten cara wong nopo lapangan iku kon panas jadi kan nanti dikira ngasih panas ngasih panas kawai panas ora suku boten lho nggih dikira niku ada ya. Awalnya panas. Ini kalau orang beberapa tiga tertentu atau kisip-kisip tertentu sih panitia kenal panas.